sebelah masih sama ayah guru kita, Tok Guru Timat. Ayah Guru Timat. Ya. Ya. Aja lihat nih. Batu cantik nampak dia ni. Batu dukun. Batu dukun. Ah, ni masalah batu-batu ni dengan sifat-sifat logam ni. Kan ayah pernah dulu bercakap lah. Ni bahasa ayah ni . Kata ayah nak ada baja pada sikap, ada besi pada ucap, ada emas di mata pandangan, ada loyang pada kehidupan. Pemakai orang dulu ni, perhiasan orang-orang dulu. Ada batu di pemikiran. Ada batu di pemikiran. Ya, benar. Ada apa lagi? Ada intan di? Di hati. Di hati. Itu apa ya? Maksud dia tu dia diumpamakan dengan sifat-sifat batu dan logam tadi ya. Jadi begitulah. Apabila sikap itu tidak diubah, kedudukan-kedudukan yang ada pada diri dan juga ada pada ucap tidak berubah, maka di situ menimbulkan keselamatan bagi seseorang yang membina diri ataupun untuk mengenal arti jati diri. Tapi apabila benda itu berubah, maka intan diletak di pandangan, batu diletak di hati, loyang di tempat kehidupan diletak pada peli. Itu yang jadi salah, salah tempat, salah kiprah. Jadi berucap dengan seperti kita mengeluarkan kata-kata, iaitu berbentuk tembaga. Sehingga hari ini kita keluarkan bentuk emas. Emasnya indah pada bahasa, tidak indah pada cara. Itu salah di pandang mata. Maka itulah tempat dan bentuknya itu perlu kita jaga. Merasa diri itu tidak seperti merasa sesuatu benda yang nyata. Menyaring diri tidak seperti menapis satu benda. Jadi kalau kita untuk menunjukkan diri juga tidak cuma untuk dipandang oleh mata yang nyata. Jadi tunjuklah diri kamu itu kepada diri kamu sendiri. Cuba kamu bertanya dan mencari siapa dan di mana letaknya. Yang ditanya tadi itulah yang ayah berapa kali ulang perkataan beberapa kali. Siapa aku, dari mana aku, di mana aku, hendak ke mana aku, dan besoknya jadi apa aku. Itu tadi, menyusun letak tempat-tempat diri tadi, yang berapa belas tahun, puluhan tahun ayah ucapkan dulu, hari ini ayah terapkan, ayah buka dan ayah kemukakan bahasa-bahasa yang ayah sebut dulu. Kalau tidak pandai mengenal sifat, berartinya kita tidak tahu di mana tempat. Kalau tidak pandai pula mengkaji hakikat syariat dan makrifat, maka hidup ini tidak ada punya sempat. Jadi membuat hidup ini tidak punya sempat, tiga itu tidak dikaji sehingga datangnya tarikat. Apabila tarikat sudah datang, itu semua perbuatan dah jadi terlambat. Itu dalam pemahaman ayah, dalam pengetahuan ayah yang ayah pelajari selama umur ayah sekarang dah hampir 70 tahun. Ayah pernah jalani. Ayah dudukkan pada tempatnya, ayah salah. Tapi apabila ayah duduk pada lain tempatnya, ayah tetap tidak berubah. Salahnya bukan pada diri sendiri. Salahnya itu nampak kepada orang lain. Walaupun kita merasa kita benar, orang lain tetap merasa kita salah. Jadi disitulah kita memilah-milahkan arti kehidupan itu dengan tempat yang kita tahu. Bagaimana caranya supaya
kita dapat mengenal arti kehidupan dunia yang kita hadapi sekarang dengan nyata dan hidup akhirat besok yang kita tidak tahu di mana atau siapa kita. Nah, dengan penjelasan ini, mudah-mudahan bagi pendengar ataupun anak yang ada di sini, supaya dapat menyaring dan membilah bagian perkataan-perkataan yang saya pesan. Saya sebagai orang tua berpesan kepada anak-anak, selagi saya hidup, gunakan pesan ini amanah dari saya. Setelah saya mati, pandai-pandailah menjaga diri. Kalau hidup ini nak berarti, berdiri di kaki sendiri, orang lain banyak mengetahui. Jagalah diri baik-baik, jangan sampai melangkah terlalu besar, berlari terlalu jauh, berhenti terlalu cepat, duduk terlalu dekat. Jagalah diri. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan saya petang ini jadi satu manfaat untuk anak-anak mana yang belajar dengan saya. Kedepannya kalau berguna, gunakanlah dengan baik. Kalau seandainya rasa tidak berguna, maka tinggalkanlah dia. Saya tidak kecewa dan tidak merasa kecil hati, kerana memang kalau itu memang tidak berguna, untuk apa digunakan? Jadi kalau memang berguna, tak dapat kata untuk buat jambatan, buat pancang untuk berpegang jadi juga. Asalkan dapat lalu aja. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat apa amin, yang saya amin, ucapkan. Ya amin ya Allah ya Rabbi. Terima kasih ayah. Nah, nanti ada lain kesempatan ya. Hari baik, bulan baik, mungkin nanti ayah bisa berbagilah kepada kita lah bagaimana pengalaman ayah lah dalam menyaring tadi. Karena nak kita hati-hati kan dalam menyaring tadi, bagaimana cara dia, apa langkah-langkahnya. Nanti insyaAllah lah kita ada kesempatan, insyaAllah nanti kita akan buat video itu. Boleh ya ya? Boleh. Okay, sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.